Hai, saya Chandres. Welcome to my channel, Sandra's Vlog. Hanya sekedar untaian cerita singkat dan sebaik kenangan agar bisa diingat di suatu hari nanti. Hai sobat semua. Di video ini, saya ingin bercerita dari kota kelahiran saya, Payakumbuh, Sumatera Barat. Saya akan mengajak sobat berkunjung ke salah satu spot di Payakumbuh yang kerap kami kunjungi saat pulang, yaitu Sago Park. Tempat ini merupakan taman bermain favorit Raya yang menyuguhkan suasana yang tenang dan cocok untuk healing dan refreshing. Lokasinya berada di kaki Gunung Sago, yaitu di Kecamatan Situjuah Limonagari, Nagari Desa Tanjuang, Jorong Tanjuang. Tempat ini bisa ditempuh lebih kurang 20 menit dari pusat kota Payakumbuh. Di sepanjang perjalanan, kita akan disuguhi pemandangan perbukitan dan sawah yang luas dari ketinggian, ditemani udara yang sejuk. Yap, akhirnya kita sudah sampai di lokasi. Berjalan sedikit, kita akan memasuki area Sago Park. Yuk, ikuti kami. Assalamualaikum. Nah, kita sudah sampai di kafe utama. Kita mesti membayar tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang. Kami memilih untuk pergi ke area taman bermain terlebih dulu. Lokasi ini sebenarnya juga cocok untuk acara gathering keluarga, berkemah, dan sejenisnya. Sebenarnya tempat ini merupakan rumah pribadi yang dijadikan tempat menginap oleh pemiliknya. Namun karena tempat ini nyaman, banyak orang yang pergi ke sini untuk sekedar melepas penat, hingga menjadi objek wisata tersendiri. Saat ini, Sago Park sudah dilengkapi dengan fasilitas outbound, dan juga kolam renang untuk anak-anak. Bermain di tengah pekarangan rumput dan pemandangan perbukitan yang asri, membuat kami betah berlama-lama di sini. Nah, selanjutnya, yuk kita intip sejenak isi dari bangunan utama tempat ini. Interior bangunan ini didesain dengan kesan tradisional. Ketika masuk, kita akan tiba di sebuah ruangan yang luas dengan meja besar di tengah-tengah. Di beberapa sudut, juga ada barang-barang antik yang memanjakan mata. Dari jendela, jelas terlihat pekarangan dan pemandangan yang indah. Saya paling suka dengan koleksi benda-benda dan karya seni yang terkesan klasik, yang dapat dengan mudah kita temui di setiap sudut ruangan. Ini ada spot dapur atau kantin. Kita bisa memesan makanan atau minuman dari sini. Di belakang ruangan ini, terdapat balkon yang bisa kita tempati untuk bersantai, sambil mencicipi beberapa cemilan dan menikmati nuansa alam terbuka yang sejuk. Oh iya, ini merupakan kali pertama Razan kemari. Halo?
Karena emang buka sendalnya dia mau. Nah, setelah puas bermain, kami memesan minum dan makanan cemilan di kafe. Enggak dua makanya sama ini. Itulah sama ini. Iya. Setelah itu kami lanjut bermain lagi sampai puas. Nah ini lagi ini. Ini lagi. Cepat. Gak pegang sama ini. Di sini juga ada fasilitas musyala untuk sholat, jadi tidak perlu khawatir. Oke, sekian dulu review singkat kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. See you!